kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Anak-anak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. 2. Dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru, siswa dapat melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun dengan menggunakan baling-baling buatan. Mari mencoba bermain tali menggunakan tali sambil menggerakkan badan. 1. Siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. 2. Ikatkan tali pada ujung pensil. Ukuran tali lebih panjang dari pensil. Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Gerakan kedua, meliukkan badan dari kiri ke kanan sambil meliukkan badan. Tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut. Gerakan badan seperti menirukan gerakan daun tertiup angin. Kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun dengan menggunakan bola. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dada. Pandangan ke arah depan bawah. Bungkukan badan ke depan, kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada. Saat membungkuk, lutut tidak ditekuk. Putar badan ke kanan dan ke kiri. Tugas gerak. Jangan lupa pemanasan sebelum kegiatan inti dan gunakan pakaian olahraga yang rapi. Tugas gerak hari ini. 1. Lakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun dengan menggunakan baling-baling buatan, masing-masing gerakan kanan 15 putaran dan kiri 15 putaran. 2. Lakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun dengan menggunakan bola, masing-masing gerakan kanan 15 kali putaran dan kiri 15 kali putaran.